Ketemu lagi dengan kami. Kami mendapatkan kiriman dari Kudus, 2 buah gearbox. Oke, kita akan memperbaiki untuk gearbox ini. Bilangnya pada gearbox ini waktu memeras ya, dia berbunyi krik krik krik, seperti ada gesekan pada gearbox. Dia bilang begitu untuk apa namanya gearbox ini. Oke, kita akan mencoba mencari penyebab pada gearbox ini mengalami berisik. Kita akan membongkar atau mengecek pada bagian gearbox. Gearbox ini sepertinya masih baru ya, belum lama sepertinya. Oke, kita akan membuka untuk pelepasan pada bagian tutup gearbox, casing gearbox. Untuk rekan-rekan kalau mempunyai gearbox, bunyi bisa untuk melihat video kami. Oh ya, untuk mesin cucinya tidak dibawakan ya, dia hanya mengirim gearboxnya saja. Oke, kita akan mengecek mencari penyebab pada sistem gearbox yang mengalami bunyi krik 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 ya. Oke. Oke, kita akan mengecek pada bagian bearing seperti ini ya. Untuk bearingnya sepertinya tidak bermasalah ya, dan untuk bearing atas juga ini sepertinya tidak bermasalah. Tidak tahu ya suaranya dari mana, coba kita akan mengecek. Oke, kita akan membuka, dan untuk seal ya, untuk sealnya apa namanya,
tidak apa-apa ya, tidak terjadi bocor. Oke, kita mengecek dengan teliti. Sepertinya ini ya, ada bagian bos ya. Bosnya bearing goyang sedikit, ini bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Pada bagian bos bearing bawah ya, seperti ini. Oke, kita akan coba membuka untuk kenapa kok bisa kocak ya seperti ini. Kemungkinan bunyinya dari sini ya, dia goyang dan terjadi bunyi pada bagian sistemnya ya. Oke, kita coba untuk melepas pada bearing ini, pada bagian bos terasa goyang seperti ini ya, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan, goyang. Oke, oh ya, gearbox ini bilangnya mereknya ini ya, apa namanya, bermerek Sanyo ya. Biasanya merek Sanyo, Aqua, merek Saab, itu sistemnya hampir sama ya. Seperti ini untuk sistem gearboxnya, dia bearingnya di tengah ya, untuk bearing atas. Untuk bearing atas untuk melepas agak sulit sedikit ya, betulnya tidak juga. Oke, kita melepas untuk bagian bearing bawah, kita dapat memukul seperti ini, nanti dia akan terlepas pada bagian pangkon atau bearingnya seperti ini ya, sudah terlepas. Untuk bearing atas ya tidak bermasalah sepertinya. Oke, bearing atas tidak apa-apa, untuk sealnya juga tidak apa-apa. Oke, bisa dilihat ya, untuk tempat bearingnya berwarna hitam seperti ini, sepertinya sudah kemakan ya, sudah kalong, dan dia kemungkinan bunyinya dari sini. Oke, nanti kita akan mengakal untuk bosnya ya, bos bearing atau tempat bearing ya, seperti ini sudah kegosok, dia kalong, dan untuk bearingnya kocak ya. Oke, kita akan mengelas saja, memberi tambahan ya, tambahan sedikit biar nanti untuk bearingnya bisa kencang. Untuk bearingnya sebetulnya masih bagus ya, ini masih bagus sekali. Nanti kita tambahkan kaslin saja untuk bearingnya. Oke, kita akan menambahkan las sedikit biar ngepres nanti seandainya kita pasang bearingnya untuk rekan-rekan. Oke, kita lanjutkan ya untuk penambahan pangkon ya, biar ngepres kita las. Oke, kita lanjutkan untuk videonya.
Oke, setelah kita pasang seperti ini ya, untuk bearing kencang sekali ya, karena sudah kita tambahkan las sedikit dan tidak goyang pada bearing. Oke, kita tinggal menutup untuk casing. Mudah-mudahan kuat ya. Oke, kita tinggal merapikan pada bagian casing. Sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Caranya pada bagian gearbox yang bermasalah di waktu mengeringkan ya, berbunyi disebabkan karena bagian pangkon. Pada bagian pangkon bearing bawah yang bermasalah. Oke. Oh ya, untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Untuk rekan-rekan yang ingin belajar di sistem gearbox, mesin cuci, kulkas dan lainnya ya, bisa memilih di prelist ya. Lengkap sekali untuk servis kami, atau juga bisa mampir di channel kami, servis Jepara. Oke. Oh ya, untuk rekan-rekan jangan lupa untuk klik subscribe ya, dan klik lonceng dan share videonya biar rekan-rekan mendapatkan updatean video kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Terima kasih ya untuk rekan-rekan.